tangani isu bekalan air secara menyeluruh di Pulau Pinang, khususnya di Sungai Bakap. Pelbagai pelan dirangka antaranya projek air Perak Pulau Pinang dan pelan kontingensi air 2030. Laporan Zatul Ikmal Muhammad Nur. Satu pagi kena angkut ayak. Tu tunggu malam. Kalau siang dah habis dah ayak. Kalau terganggu pun sebab kita orang pun dah sepi air. Kadang-kadang ada jabatan air kan. Ada orang akan datang sini. Pusing kat sini, kat belakang sini. Sini jaraklah kata tak ada. Tapi kalau kedai-kedai memang ada. Belum rumah saja. Itu antara keluhan peniaga sekitar Sungai Bakap. Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yeong sudah pun memberi jaminan tidak akan lepas tangan. Menerusi projek Air Perak Pulau Pinang, bekalan air melalui Taman Perindustrian Hijau Bersepadu Kerian Perak akan dibekalkan ke seberang perai. Sekaligus memberi manfaat kepada hampir 33,000 penduduk seberang perai selatan termasuk Sungai Bakap. Syukur pada akhirnya dengan keprihatinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, meneliti keperluan air di utara Perak dan negeri Pulau Pinang, maka RM4 bilion ringgit telah diperuntukkan untuk melaksanakan projek yang besar ini. Untuk penyelesaian jangka pendek, 4 loji rawatan air LRA akan dibuka di Sungai Kerian, Sungai Perai, Sungai Muda dan Empangan Mengkuang. Turut dirancang pemasangan paip baru sepanjang 5 km untuk menyalurkan air secara terus dari LRA Bukit Pancur ke Mukim 5 Sungai Bakap. Apabila siap nanti, ia bakal meningkatkan kapasiti bekalan air terawat sebanyak 600 juta liter sehari. Itu bagus juga lah. Satu ni nak taraf baik lah. Macam kalau tak ada ayak tu, macam sebelum tu kami simpan di siap lah kan. Memang kami bancuh ni guna ayak tapih lah. Komitmen kerajaan dalam menangani isu ini sangat jelas. Pelan kontingensi air 2030, pakej 12A LRA, LRA Kompak Sungai Kerian dan pemasangan paip di Jalan Permatang Pau hingga ke Jalan Kampung Bagan Serai. Selain projek air Perak Pulau Pinang. Itu antara yang akan dan sedang dilaksanakan kerajaan. Menerusi pelan-pelan ini, masalah air di Pulau Pinang khususnya Sungai Bakap bakal selesai. Zatul Ikmal Muhammad Noor, RTM.